Assalamualaikum, jumpa lagi di Jalan Saya, Reni Vlog Malang. Hari ini saya akan berbagi tips buat para wanita hijabers di luar sana yang misalkan kalian lupa nggak memakai masker atau lupa nggak bawa masker, padahal saran pemerintah kita wajib pakai masker ya kalau sedang bepergian di luar. Nah, saran saya, kita bisa menggunakan ini hijab kita sendiri ya. Kameranya goyang. Oke. Kita bisa menggunakan hijab kita sendiri, tapi ini aku pakai hijabnya yang segi 4 ya, bukan pasmina. Kita pakai hijabnya segi 4, contohnya seperti ini. Kalau hijab segi 4 itu kan terbagi menjadi dua begini ya bagian depannya. Nah, itu salah satu bagiannya, entah itu terserah kalian mau yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, itu terserah kalian. Kita ambil salah satu aja. Salah satu yang bagian ujungnya ini, bagian ujungnya itu kita lipat. Nah, seperti ini, sedikit saja. Kemudian kita cukup menyiapkan dua jarum pentul saja. Salah satunya seperti ini. Kemudian kita kasih jarum pentul. Nah, seperti ini. Satunya lagi, ini tinggal kita tarik aja. Kita tarik. Kemudian kita kasih jarum pentul juga. Tara, selesai begini aja. Ini hanya solusi aja kalau misalkan kita lupa nggak bawa masker. Nah, jadi kita bisa pakai hijab kita sendiri. Untuk bagian bawahnya ini bisa kita taruh di sebelah sini atau kemudian kita kasih bros, boleh, atau dibiarkan begini aja juga nggak apa-apa, sama aja. Jadi ini membantu kita supaya nggak ada virus atau debu yang masuk ke muka kita ya, atau tercium hidung kita, jangan sampai. Jadi kita terlihat rapi dan bersih, bebas dari virus, bakteri atau debu gitu ya. Nah, seperti ini aja. Kemudian kalau kita misalkan mau makan di luar, kan tinggal lepas saja salah satu bagian ini. Nah, sudah. Kita tinggal makan aja. Kalau sudah selesai, kita kembalikan lagi. Nah, kita jarum pentul. Nah, beres. Jadi kita bisa kemana-mana. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian, para wanita hijabers yang lupa membawa masker ya. Bukan solusi pengganti masker ya. Ini hanya misalkan lupa membawa masker. Oke, semoga ini tipsnya membantu kalian, para wanita berhijab. Ini biasanya kalian boleh pakai polos atau motif ya, tapi saran saya biasanya pakai motif lebih bagus, karena bisa menyembunyikan jarum pentulnya. Jadi dari luar tuh nggak kelihatan kalau kita pakai jarum pentul. Tapi kalau polos, hijabnya polos, itu biasanya kelihatan. Tapi kalau misalkan hijabnya warna hitam, ya cari jarum pentul yang warna hitam. Kalau misalkan polos warna lain, misalkan merah, putih, atau lain, ya jarum pentulnya sesuaikan dengan warna hijabnya. Oke, terima kasih. Itu aja tips dari saya. Semoga membantu buat kalian semua hijabers-hijabers sejati yang cantik-cantik. Oke, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang baik. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan waktu video saya di-upload. Dan thanks for watching. Dadah, assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa.